Ya sobat semua, kali ini saya akan membuat box jangkrik ya, jangkrik ukuran mini itu dengan panjang 75 cm dan lebarnya 45 cm ya, dan tingginya 60 cm. Ini saya siapkan dindingnya menggunakan bahan triplex. Kemudian untuk rangkanya saya menggunakan kayu ya. Kemudian saya paku seperti ini. Ini saya hanya menggunakan bahan-bahan sisa ya, atau bahan sudah tidak dipakai dibuang di tong sampah, saya ambil baik tripleksnya ataupun kayunya ya, jadi gratis, tidak mengeluarkan biaya. Setelah itu saya paku tripleksnya ya, keliling seperti ini. Nah saya kita paku rapat ya agar tidak ada celah atau lubang. Jadi ini untuk jangkrik yang ukuran besar ya. Terus setelah kita beli di kios burung, kita bisa simpan di sini ya. Setelah itu kita beli rakban pada bagian atasnya agar jangkriknya tidak keluar ya. Jadi ini permukaan rakban yang licin, jadi jangkrik tidak bisa naik ya, keluar dari box karena permukaannya licin. Oke, ini sudah keliling ya, sudah di lakban. Kemudian saya pasang kaki ya pada keempat bagiannya, saya pasang kaki. Kemudian di bawahnya diberi alas ya, untuk dipasang atau diberi oli agar semut atau cicak tidak bisa naik ya. Ini sudah jadi, dan ini jangkrik ya, saya beli dari kios burung dan saya simpan sini ya, di untuk makan burung saya. Mungkin sini videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.